Amanat Galunggung. Ku ikuti langkah kabut yang samar di antara deretan pinus. Daun-daun yang runcing tampak berserakan di atas tanah. Siang terasa lain dengan bulir-bulir embun yang masih lekat pada kulit pohon. Galunggung bagaikan kitab yang terbuka. Dinding-dinding di sekeliling kepundan gunung seakan menunjukkan bahwa magma adalah rindu yang disimpan dan akan terus disimpan waktu. Ketika menengok ke bawah, permukaan telaga tampak hijau di tengah putihnya belera. Di sini, aku ingin belajar pada kelembutan kabut yang bergerak tanpa mengusik. Aku ingin berguru pada gunung yang tahan menyimpan dan merawat kerinduannya bertahun-tahun. Aku ingin belajar pada kesabaran magma yang tahu kapan saatnya harus bicara. Aku ingin berguru pada ketulusan rindu yang tak pernah berontak pada waktu yang memendamnya.